hadir sebagai drummer pendatang baru dengan usia remaja yang kemampuan bermainnya sudah bisa dikatakan sudah sangat profesional. Dalam arti, kalaupun ada kekurangan, itu hanya jam terbang. Karena memang belum banyak tentunya kan. Nah, jadi hajat dari beliau ini disampaikan ke kita-kita yang katakanlah seniornya ini untuk tanda petik mendampingi main. Artinya dia memang siap dimain di kondisi apapun. Kalau untuk usia seperti Rian, idealnya memang harus bermain dengan usia yang sama ya, atau paling tidak berdekatan. Hanya di sini adalah, kalaupun dia bermain dengan kita, tidak ada hambatan, tidak ada gap, tidak ada friksi, tidak ada benturan dalam hal beat, tempo, rasa musical, itu kuncinya justru. Di situ kelebihannya, di situ makanya kita tampilkan Rian ini bareng sama kita. Gitu. Sebetulnya kalau bicara cukup susah itu pengertiannya sepertinya jarang ya. Sebetulnya sangat banyak, cuma memang kita tidak tahu di mana. Kalau kita bisa lihat di YouTube, banyak sekali yang mengcover lagu ini, lagu itu, anak usia seberapa, bahkan anak-anak kecil. Gitu. Hanya yang sekarang kita langsung ketemu Rian ini kan artinya kita ketemu orangnya langsung, person-nya. Dan minus one itu sudah umum. Semua melakukannya gitu. Tadi Rian pun melakukannya. Tapi bermain dengan band, as a band gitu, di dalam satu band, itu tidak mudah. Dan he did the great job. Mungkin gini ya, sebenarnya passion kembali lagi kan kepada anaknya juga gitu. Rian ini memang passionnya sudah di sana, niatnya juga sudah penuh gitu. Saya tanya berkali-kali sama Rian, kan kamu jadi apa sih sebenarnya, nanti cita-cita kamu apa sih? Anak sekarang cita, mau jadi insinyur, dokter, apa-apa gitu, desain grafis. Tapi enggak, Rian mau jadi musisi, mau jadi drummer. Itu yang membuat niatnya itu di samping usaha keras dia yang latihan terus gitu. Dan memang itu tuh yang menjadikan dia bisa di. Dan yang penting smart, ya kan? Bermain bersama, kalau bermain minus one ya, dengan lagu itu kan bisa dihafal, ya. Bisa dihafal, oh tekukannya sekian, dia patokannya. Tapi kalau bermain dengan satu band, itu harus nyatu, semuanya harus menjadi satu. Nah, ada beberapa orang lain. Iya, kolaborasinya tuh ada beberapa. Dan ada individu lain. Harus menyatu, dan egonya dan sebagainya itu harus dihilangkan. Kalau main sendiri ya, egocentrisnya keluar. Dan Rian nih, dalam usia yang saya bilang tadi, bukan usianya ya, tapi yang penting ininya dapat, soul-nya itu dapat, semuanya dapat. Itu yang paling penting. Dan Rian mendapat itu memang kalau kita bicara jam terbang ya belum lah ya. Tapi ya jam terbang itu akan dilaluinya. Ya mau ngomong apa ya, selain sangat bahagia ya bisa berkolaborasi sama Bang Ed dan lainnya, termasuk Bang Eki, drummer favorit saya juga. Jadi ya harapan saya akhirnya tercapai, untuk tinggal saya memikirkan yang selanjutnya. Itu pertama mungkin saya lihat video teknik drum dari video YouTube ya. Saya lihat cara bermainnya, groove-nya, beat-nya. Saya coba-coba, akhirnya bisa dan saya memperdalam lagi sehingga bisa mendapatkan kemampuan yang secukupnya. Kan regenerasi itu nggak bisa dihindari. Dan terbukti sekarang nggak hanya drum, gitar, keyboard, vokal. Ya mungkin kalau vokal agak berpengaruh karena memang ada kaitan dengan suara, pita suara, bentuk tubuh dan lain-lain, usia dan lain-lain yang berpengaruh terhadap suara ya. Tapi kalau untuk permainan instrumen ini, musik sudah banyak sekali gitu. Dan itu menakjubkan dan itu sangat mengagumkan. Dan menginspirasi gitu, dan masih memacu kita yang masih udah lama ini gitu. Wah, dia aja kecil-kecil udah gila gitu. Kayak gitu-gitu, dan itu standar lah memang gitu. Kalau dari sudut pandang gua, he doesn't need any help. He doesn't
kita sendiri nih, intinya dia cuma butuh dilihat orang, diketahui orang, oh ada Rian toh. Dia bisa berdiri sendiri udah. Ya dengan menambah contoh, dengan memperkenalkan diri ke orang-orang gitu, orang banyak mengenal lagi. Hey, it's ready to go, man.